Dia dalam kebudayaan, kita panggil kebudayaan Mesir kuno ni, dia ada benda yang dipanggil ikonologi. Salah satu bab ilmu sejarah kita panggil ikonologi. Bila kita belajar tentang ikonologi, ikonologi ni daripada kata ikon lah, kita akan jumpa banyak patung-patung. Patung-patung, ada patung-patung tu yang sememangnya disembah, ada patung-patung yang dianggap sebagai dewa, dan ada patung-patung hanya sebagai simbol dan peringatan. Kalau kita belajar sejarah, kita pergi buat kajian, kita cari-cari gali, jumpa contoh satu patung, patung individu tertentu. Jadi melalui ilmu ikonologi ini, kita kenal pasti patung ni merujuk kepada apa. Patung ni merujuk kepada Tuhan yang disembah ke di sisi bangsa atau kaum tertentu, atau merujuk kepada dewa-dewa khusus, atau merujuk kepada simbolisme pemimpin. Dia tidak didewakan, tidak disembah, tidak dituhankan, cuma mungkin dia ada jasa dari sudut kenegaraan. Okey. Dalam dua bab ini, kita cuma ambil yang ketuhanan, kita cuma ambil yang simbolisif tokoh. Tetapi bila masuk bab dewa, dia ada satu pecahan dipanggil pantheon. Pantheon ni P-A-N-T-H-E-O-N. Pantheon ni merujuk hanya khusus kepada dewa-dewa. Sebab tu bila kita belajar tentang kebudayaan kuno Mesir, mereka dah kenal dewa-dewa, terutama tiga dewa Trinity mereka tu, yang dipanggil Horus, Isis dan Osiris. Horus biasa digambarkan macam kepala helang tu kan, kepala helang tu. Yang selalu anda tengok kepala helang ni dalam logo Piala Dunia, memang dia tak pernah tinggal pun. Cuba perhati betul-betul. Tengok logo Piala Dunia, mesti ada gambaran burung helang. Sama ada dia buat kot terbalik ke, kot tepi ke, kot sengit ke, secara tersembunyi, mesti ada kepala helang Horus ni. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada malam ini kita dah bertukar ataupun beralih tempat, apapun yang pasti, kita sekarang sedang dalam pencarian, mencari sebahagian ataupun menuntut sebahagian daripada ilmu-ilmu
yang diberi dan dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perbuatan-perbuatan seumpama ini akan senantiasa dinaungi oleh sayap para malaikat-malaikat Allah yang mana senantiasa mencari para penuntut-penuntut ilmunya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sebagaimana yang dijanjikan, insya-Allah kita akan menyambung kembali tentang sambungan surah Al-Qasas yang mana pada siang tadi kita sudah habiskan pada ayat yang keempat. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan terus menyambung ayat demi ayat berbekalkan masa yang diberikan dan diperuntukkan kepada kita, insya-Allah. Ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Dan sesungguhnya kami menginginkan untuk memberi kurniaan, memberi anugerah kepada mereka-mereka yang tertindas di atas bumi, merujuk kepada bumi Mesir. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sememangnya akan memberikan dan mengurniakan anugerah merujuk kepada Bani Israel, suatu bangsa yang ditindas ketika zaman pemerintahan Fir'aun. Dan Allah akan mengangkat martabat anugerah ini dengan menjadikan salah seorang pemimpin kepada mereka ialah merujuk kepada Nabi yang ingin kita kisahkan, iaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Dan kami akan menjadikan mereka ini sebagai pemimpin-pemimpin. Dan kami juga akan menjadikan mereka sebagai golongan ataupun kelompok yang mewarisi. Baik. Tuan-tuan, kalau kita melihat, sememangnya kelahiran Nabi Allah Musa ini adalah suatu kelahiran yang amat-amat ditunggu. Terutama golongan Bani Israel yang mana kehidupan mereka banyak diseliputi oleh kesedihan. Kenapa mereka bersedih sewaktu kelompok mereka berada di bumi Mesir? Sebagaimana yang kita ceritakan pada siang tadi, konteks Fir'aun ialah menjadikan manusia-manusia ataupun orang-orang yang di bawah pemerintahan dia ni berpecah belah. Berpecah belah di sini dengan dimaksudkan ada golongan-golongan tertentu yang diangkat oleh Fir'aun menjadi golongan-golongan kanan bagi dia. Ada golongan-golongan yang diangkat menjadi pegawai-pegawai di sisi Fir'aun. Ada golongan yang diangkat menjadi penasihat-penasihat di sisi Fir'aun. Ada golongan yang dijadikan sebagai ahli-ahli nujum di sisi Fir'aun. Ada golongan yang diangkat menjadi ahli-ahli sihir di sisi Fir'aun. Ada arkitek-arkitek, ada jurubina-jurubina dengan ketentuan mengikut konteks profession masing-masing. Tetapi dalam masa yang sama, golongan Bani Israel ini walaupun mungkin di antara mereka ada keistimewaan, ada kelebihan, tetapi kelebihan dan keistimewaan yang dipunyai oleh Bani Israel pada waktu itu dinafikan terus konteks ini di sisi Fir'aun. Maksudnya kalau ada kelebihan yang sama hebat dengan jawatan yang diberikan kepada golongan-golongan yang disebutkan tadi, nama saja mereka Bani Israel, hak mereka, kelebihan mereka itu dinafikan terus. Kebanyakan dan sebahagian besar golongan Bani Israel ini dijadikan sebagai golongan bawahan,
golongan kuli-kuli, golongan buruh-buruh kasar yang mana pekerjaan mereka sememangnya melakukan kerja-kerja yang berat, kerja-kerja yang teruk, terutama dalam sektor pembinaan. Baik, bila keadaan ini berlaku dan mereka dapat berita melalui ramalan yang juga telah kita sebutkan tadi keterkaitan dengan nenek moyang mereka sebelum ini, iaitu merujuk kepada kisah Nabi Allah Ibrahim tu. Yang kita dah cerita Nabi Allah Ibrahim dulu pernah masuk bumi Mesir. Yang mana kalau kita tengok sejarah, kalau peta dulu, sebahagian daripada negara Palestin sekarang masih lagi di bawah pemerintahan Fir'aun. Sebagaimana juga dalam peta hari ini disebut sebagai negara Sudan. Zaman dulu ada tak negara Sudan? Tak ada. Sudan juga termasuk dalam pemerintahan Fir'aun dan di bawah takluk dan jajahan Mesir. Bila mari zaman moden, pembahagian geografi, pembahagian kita kata apa? Landscape, bentuk muka bumi, daripada penjajahan kepada penjajahan, perang tu perang ni, akhirnya membentuk negara-negara seperti Mesir, seperti Sudan dan sebagainya. Baik. Bila Nabi Ibrahim masuk, jadilah kisah yang kita paparkan tadi. Dan Nabi Ibrahim pernah mengungkapkan, kalau siapa ingat tadi, suatu masa kelak akan lahir daripada keturunan aku. Seorang bayi lelaki daripada keturunan ni yang akan menghancurkan, yang akan memusnahkan pemerintahan kerajaan Mesir. Jadi daripada ramalan ini diambil oleh penasihat-penasihat Fir'aun berdasarkan kepada kisah-kisah yang diceritakan oleh orang-orang mereka sendiri, merujuk kepada orang-orang Mesir yang berbahasa Kipti yang mereka mendengar ramalan ini daripada orang-orang Bani Israel. Pada mulanya mereka beranggapan lelaki yang dimaksudkan itu ialah merujuk kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam, Yusuf bin Yaqub. Mereka duk agak lelaki itu ialah Nabi Allah Yusuf. Tetapi Nabi Allah Yusuf dah meninggal dunia. Nabi Allah Yusuf dah meninggal dunia. Jadi mana mungkin orang yang dah wafat, orang yang dah mangkat, orang yang tak ada akan menerajui memusnahkan kepimpinan beliau. Jadi mereka duk mengagak-agak bahawa bayi ini akan muncul dan bayi ini akan baru dilahirkan. Sebab itulah antara perintah dan arahan Fir'aun ialah membunuh semua anak-anak lelaki Bani Israel. Dan ini terkenal dalam sejarah, banyak kali diulang oleh Allah, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh anak-anak lelaki Bani Israel dan mereka membiarkan hidup-hidup anak perempuan-perempuan mereka. Ayat ni kerap kali diulang oleh Allah dalam Quran untuk merujuk kepada peristiwa tersebut. Pendek kata, apa yang ditentukan oleh Allah itulah pasti akan terjadi. Kita sebagai hamba walaupun dengan sedaya upaya, segenap tenaga dan kudrat yang kita ada untuk menolak segala kemungkinan-kemungkinan, rencana Allah pasti tetap berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Baik. Wa naj'aluhum a'immah, dan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Kalau melihat kepada ayat ini, memang selepas kewafatan Nabi Allah Harun pun dan selepas kewafatan Nabi Allah Musa pun, mereka mempunyai pemimpin-pemimpin yang hebat. Mereka mempunyai sejarah yang menceritakan kisah kepimpinan-kepimpinan mereka ini. Sebagai contoh, lepas Nabi Musa alaihi salam wafat, siapa yang pimpin Bani Israel? Nabi Harun dah wafat awal 11 bulan sebelum kewafatan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa ni wafat. Kita nak cerita yang tadi kita tersangkut,
Bila Nabi Allah Musa bawa Bani Israel ni, keadaan Bani Israel sebelum ni dalam Quran pun banyak cerita, mereka telah disesatkan oleh Allah selama berapa tahun? Hampir 40 tahun di Padang Teh menyesatkan mereka. Akhirnya, pendek cerita, sampailah mereka di sempadan. Yang ni belah tempat mereka, Semenanjung Sinai. Yang ni ialah bumi Kanaan, bumi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, the promised land. Bumi yang dijanjikan oleh mereka sebenarnya bumi nenek moyang mereka dulu. Nabi Allah Yaqub dulu berhijrah daripada mana ke mana? Nabi Allah Yaqub dulu hak nak jadi Bani Israel boleh masuk Mesir dulu. Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub tu tinggal di mana sebelum masuk Mesir? Bumi ni lah, bumi Kanaan. Bumi Kanaan ni lah kemudian bertukar menjadi nama Palestin. Jadi bila mereka dah keluar ke Mesir, duduk lama, kena siksa, kena hina, kena zalim dekat Fir'aun. Bila Allah berjaya menyelamatkan Nabi Musa melalui peristiwa pembelahan Laut Merah dan Fir'aun terkorban di sini, Allah janjikan bumi ni balik buat mereka. Kalau kita nak kira tentang isu Palestin, ramai orang duk berebut, ramai orang duk cop, ramai orang duk dakwa, ramai orang duk claim. Siapa sebenarnya yang lebih layak untuk bumi ini? Kalau lihat kepada peristiwa, mungkin orang Bani Israel, orang Yahudi melalui kisah ni, dia kata nenek moyang kami sejak Nabi Allah Yaqub memang duk sini. Baik. Kalau sebelum tu duduk sini, Nabi Allah Yaqub ni anak siapa? Anak Nabi Allah Ishak. Ishak anak siapa? Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim asal sini ke asal tempat lain? Mana asal Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim berasal daripada Faddam Aram. Di mana Faddam Aram? Di Babylon. Di mana Babylon? Iraq. Nabi Ibrahim pun berhijrah keluar daripada tempat dia merantau, yang jadi sampai dia masuk ke Mesir, pindah balik ke Palestin, yang jadi isu tinggal, kemudian Allah perintahkan bawa anak Hajar dengan Ismail, kemudian kembali ke Palestin. Kalau nak claim, Nabi Allah Ibrahim pun bukan berasal dari sini. Sebelum Nabi Allah Ibrahim sampai, ada dah ke orang duduk di bumi Kanaan? Waktu Nabi Ibrahim duduk di Babylon, tak ada orang ke di situ? Tak ada orang ke di situ? Dah ada pun. Mereka lebih layak kalau kira untuk klaim lebih lama tinggal. Tetapi ini persoalan sejarah. Kita harus faham baik-baik. Jadi kita tinggalkan yang itu. Baik. Sekarang bila Nabi Allah Musa sampai di sempadan tu, inilah peluang untuk mereka nak ambil balik bumi yang dijanjikan oleh Allah. Memang bumi ni Allah janjikan untuk mereka. Tetapi dengan syarat. Sebelum mereka nak bumi ni, mereka kena bertempur, mereka kena berperang dengan orang-orang yang duduk dalam tu. Orang yang duduk dalam tu ialah orang-orang Kanaan. Dan Kanaan ni terbahagi kepada dua. Ada Kanaan darat, ada Kanaan laut. Yang ni mereka terpaksa berhadapan dengan Kanaan darat. Jadi orang Kanaan ni, bila beberapa wakil pengintip masuk ni, mereka ni bukan orang biasa-biasa. Orang yang jenis tubuh besar-besar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang jenis suka berperang dah. Jadi bila keadaan ni diberitakan kembali oleh pengintip-pengintip Nabi Musa, menyebabkan timbul rasa takut. Mereka nak masuk tu jadi, takut. Bumi ni Allah dah janjikan. Maksudnya apa? Bani Israel ni bukan penakut hari ni. Dulu lagi memang dah penakut dah. Dulu lagi memang mereka dah takut untuk masuk. Tapi tuan-tuan cuba fikir satu benda. Tidak pernah dijanjikan oleh Allah. Yang ni dijanjikan oleh Allah, kamu berperang, kamu menang. Kamu berperang, kemenangan aku janjikan untuk kamu. Mana nak dapat janji macam ni? Okey, sekarang ni kita pegang senjata, kita pegang parang, kita pegang tombak, kita pegang golok, ada orang buat perjanjian, pilah kamu berperang, gunalah senjata apa pun, hebat ataupun macam mana musuh punya, kuno pun senjata kamu, perang ni kamu menang. Seronok tak kalau orang bagi jaminan aku tu?
Masuk perang, kemenangan untuk kamu. Kita lain hidup perang-perang tak ada jaminan pun. Tak ada jaminan pun. Mungkin kita menang, mungkin kita kalah. Mungkin kita hidup, mungkin kita terkorban. Mungkin kita bebas, mungkin kita jadi orang tawanan. Semua tu maybe, maybe, maybe. Tetapi hari ini Allah janjikan kemenangan pun takut. Last kali keluarlah perkataan celupar mereka. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idu. Izhab anta. Pergilah kamu, merujuk kepada Nabi Allah Musa. Izhab anta wa rabbuka. Ajak Tuhan kamu sekali. Celupak ke tak celupak? Anak perang sangat, pilah kamu sendiri pergi perang sekali dengan Tuhan kamu. Inna hahuna qa'idun. Kami akan tunggu di sini. Kalau menang, kami masuk. Kalau kalah, kami lari. Takut pun. Akhir sekali dengan perangai-perangai yang lagu ni menyebabkan, apa jadi? Allah hukum kan? Allah hukum. Bila Allah hukum mereka dengan serabut ni, ada satu kes. Nabi Musa dah serabut dengan perangai Bani Israel, satu hal. Tiba-tiba diutuskan malaikat. Ni kisah yang lain. Ni dalam hadis ada cerita ni. Hak cerita Nabi Musa tampak, kata tampak malaikat maut, malaikat Israel. Diturunkan oleh Allah malaikat Israel dengan rupa paras manusia. Lalu jumpa Nabi Musa. Ditanyakan persoalan ini. Wahai Musa, aku ni utusan Allah. Jadi aku mari ini nak tanya, sama ada kamu nak meninggal, kamu nak wafat dengan umur dan usia yang ditentukan oleh Allah, atau kamu nak ditambahkan umur kamu. Lepas tu Nabi Musa tampak. Contoh, ha? Kita tengah serabut, tahu tak? Faham tak? Condition. Kita dalam keadaan serabut, pi kerja, bos marah. Paskat pula merah. Kerja bertambun, banyak. Baru buat sak, orang tu kata, yang ni tak siap, nah siapkan. Baru nak buat, yang ni kamu tak siapkan lagi. Balik dalam keadaan berserabut, tiba-tiba orang ketuk pintu rumah pula buka. Ustaz, ustaz nak mati ikut hak ni ke, ustaz nak tambah umur ustaz? Agak-agak lagu mana perasaan kita? Hak serabut dah kan? Orang mari tanya, bak apa bak? Bak mati pula dah. Walaupun hak kolom yang kedua tu nampak seronok tak? Ustaz, kalau boleh ustaz nak tambah, tambahlah berapa pun. Seronok situ. Tapi kerana keserabutan tadi, cerita bak mati, dia bagi penampak. Bila bagi penampak, apa jadi? Terkeluar biji mata Israel. Israel naik bertemu dengan Allah. Lalu Allah membaiki kembali, memperelokkan kembali mata Israel. Lalu Israel bertanya, wahai Allah, kenapa kamu utuskan aku kepada manusia yang tak mau mati? Turun sekali lagi, turun lagi. Tanya persoalan yang sama. Turun dia tanya sekali lagi, nak hak ketentuan Allah ke atau nak hak ni? Sekiranya nak hak ni, hak ditambah tu, bagaimana cara dia? Nabi Musa kena cari seekor lembu. Kena cari seekor lembu. Sinonim banyak kes lembu kan. Terutama lembu hak surah Baqarah tu lah. Surah Baqarah, lembu tu bukan merujuk lembu Samiri, tidak. Tu lembu yang perlu dicari oleh Bani Israel untuk ambil sebahagian anggota dia. Dalam riwayat, ambil ekor dia pergi bedah, nak cari pembunuh. Tu asal kisah Surah Baqarah. Kemudian ada cerita pula lembu Samiri. Kemudian ada cerita pula lembu Hatta. Lembu Hatta. Tahu lembu Hatta ni apa? Dia dalam kebudayaan, kita panggil kebudayaan Mesir kuno ni, dia ada benda yang dipanggil ikonologi. Salah satu bab ilmu sejarah kita panggil ikonologi. Bila kita belajar tentang ikonologi, ikonologi ni daripada kata ikon lah. Kita akan jumpa banyak patung-patung. Patung-patung. Ada patung-patung tu yang sememangnya disembah. Ada patung-patung yang dianggap sebagai dewa. Dan ada patung-patung hanya sebagai simbol dan peringatan. Kalau kita belajar sejarah, kita pergi buat kajian, kita cari-cari gali, jumpa contoh satu patung. Patung individu tertentu.
Jadi melalui ilmu ikonologi ini, kita kenal pasti patung ini merujuk kepada apa? Patung ini merujuk kepada Tuhan yang disembah ke di sisi bangsa atau kaum tertentu, atau merujuk kepada dewa-dewa khusus, atau merujuk kepada simbolism, pemimpin. Dia tidak didewakan, tidak disembah, tidak dituhankan, cuma mungkin dia ada jasa dari sudut kenegaraan. Okey, dalam dua bab ini kita cuma ambil yang ketuhanan, kita cuma ambil yang simbolisif tokoh. Tetapi bila masuk bab dewa, dia ada satu pecahan dipanggil pantheon. Pantheon ni P-A-N-T-H-E-O-N. Pantheon ni merujuk hanya khusus kepada dewa-dewa. Sebab tu bila kita belajar tentang kebudayaan kuno Mesir, mereka dah kenal dewa-dewa, terutama tiga dewa Trinity depa tu yang dipanggil Horus, Isis dan Osiris. Horus biasa digambarkan macam kepala helang tu kan, kepala helang tu. Yang selalu anda tengok kepala helang ni dalam logo Piala Dunia, memang dia tak pernah tinggal. Cuba perhati betul-betul. Tengok logo Piala Dunia, mesti ada gambaran burung helang. Sama ada dia buat kot terbalik ke, kot tepi ke, kot sengit ke, secara tersembunyi, mesti ada kepala helang Horus ni. Baik. Satu lagi ialah, bila sebut Pantheon, dia ada Dewa Ra, Dewa Nubis. Dewa Hatta ni merujuk kepada Tuhan Lembu. Tuhan Lembu yang pernah disembah oleh masyarakat Mesir. Jadi sebab itulah kita terfikir dan tertanya. Tertanya, bila Nabi Musa berjaya seberang laut tadi, dan dia kumpulkan Bani Israel bersama dengan Nabi Harun. Kemudian datang perintah daripada Allah supaya Nabi Musa naik ke Bukit Tursina kan. Naik saja ke Bukit Tursina, Nabi Musa lewat saja turun kan. Bila lewat tu, Samiri buat hal dah. Jadi Samiri pi buat apa? Patung lembu tu. Patung tu biasa je, tapi menyebabkan patung tu boleh bercakap sebab Samiri ambil apa? Dia ambil bekas tapak sisa-sisa kuda Jibril. Yang ni benda yang orang lain tak nampak, yang Samiri nampak. Yang Samiri nampak, Jibril waktu sama-sama menyeberang tu naik kuda. Samiri nampak setiap kali bekas tapak kaki kuda Jibril tu akan tumbuh sesuatu. Maksudnya menghidupkan benda. Jadi dia ambil salah satu tapak bekas tu, dia simpan. Jadi bila dia buat patung lembu, bila dia buat patung lembu tu, dia adun sekali dengan benda tu yang menyebabkan lembu tu boleh bergerak. Tambah pula suara bercakap tu tak ada orang lain, hak tu Pak Cik Tan je masuk. Kenal Pak Cik Tan? Pak Cik Tan masuk, dia bercakap. Maksudnya Musa dah mengkhianati kita. Janji dia nak pergi berapa hari, kemudian dia tak balik-balik. Dia tak balik-balik. Dia cari Tuhan dia pun tak tahu ke mana. Sebenarnya Tuhan dia cari duduk sini. Inilah Tuhan yang selayaknya disembah oleh Bani Israel. Samiri mula melakukan penyesatan. Isu dia yang paling besar ialah, why? Kalau kita fikir, berapa hari baru Nabi Musa tinggalkan dia pun? Berapa hari? 30 hari. Kenapa begitu mudah mereka disesatkan dengan patung lembu tu? Dalam keadaan Nabi Musa baru tinggal cuma 30 hari dan masih ada bersama mereka seorang lagi Nabi. Nabi apa? Nabi Harun, tuan-tuan. Kalau kita hari ini nak kata sesat, Nabi Muhammad wafat 1400 lebih pun kalau kita nak sesat pun. Kalau kita nak jadi haru biru, tak tahu apa pun, Nabi dan Rasul dah tinggalkan kita 1004 tahun lebih. Ni Nabi Musa baru menyelamatkan kamu seberang Laut Merah atas pertolongan Allah. Mukjizat depan mata kamu, kekuasaan Allah depan mata kamu, dia tinggal 30 hari. Nabi Harun duk ada sekali dengan kamu. Bila dia kata, ni Tuhan yang sebenar, yang jadi bengak sangat, pi boleh terikut. Why? Tuan-tuan boleh bayangkan tak keadaannya? Kalau kita Nabi duk ada hidup sekali dengan kita, hak tu baru naik. Lepas tu bila-bila orang mari, hak kita duk tengok dah ni, mukjizat ni macam-macam. Tongkat jadi ulat, tongkat belah laut, laut terbelah. Tiba-tiba mari seorang, ni lah Tuhan kamu, lembu ni. Allah boleh lagi. Nak abad di sini, hidayah tu bukan kerja kita.
Kesesatan juga bukan kerja kita, itu adalah ketentuan Allah. Sebenarnya perasaan mereka untuk itu dah lama ada di Mesir akibat pengaruh kepada lembu Hathor yang disembah oleh orang-orang Mesir. Sebab tu dalam ayat Quran pernah tak mereka minta Nabi Musa supaya dibuatkan patung? Mereka pernah minta kepada Nabi Musa supaya dibuatkan patung untuk mereka sembah, siapa seperti amalan orang-orang di Mesir sampai tahap tu. Jadi kalau mari lepas tu orang buat patung, memang senang. Maksudnya dah ada benda-benda tu dalam jiwa dan diri mereka. Baik, itu isu dia. Jadi bila Nabi Musa ni, dia nak wafat sebagaimana yang Allah tentukan. Tapi nak habat tadi kena cari lembu. Ceritanya lembu lah, jadi jauh pula tak. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya anda faham. Baik, ambil lembu tu, pi duduk belakang lembu. Jangan fikir bukan-bukan pula, duduk belakang lembu ni. Memang begitulah dia cerita kan. Duduk belakang lembu tu, ambil tapak tangan ni, lekatkan pada bahagian punggung lembu. Ambil tapak tangan, lekatkan pada bahagian punggung lembu. Kalau bayangkan kita angkat tapak tangan tu, besar mana? Hak tapak tangan kita hak tadi dah. Jadi daripada lekukkan tapak tangan tadi, mesti ada bulu kan? Berapa agak-agak bulu hak kita kena tapak tangan tu? Kalau nak bilang bulu tu, tak terbilang. Satu bulu tu berapa? Satu tahun tambah umur. Tambah umur satu bulu satu tahun. Hak mana lekat tu? Bayangkan hak ni pun tak boleh nak bilang, agak-agak letaklah, cuba-cuba. Agak-agak berapa tapak tangan tu? Berapa bulu? Kalau 10,000 bulu, 10,000 tahun. Kalau 100,000 bulu, 100,000 tahun. Kalau Nabi Musa pilih hak ni, agak-agak kiamat lambat lagi ke nak dekat? Dia akan jadi apa? Nabi Muhammad wafat dulu, Nabi Musa tak wafat-wafat. Betul tak? Dia akan jadi macam tu. Tapi ketentuan itulah, kata ketentuan Allah ni. Memang Nabi Musa pilih ni. Sebenarnya Nabi Musa nak wafat dalam bumi yang Allah janjikan, bumi suci tu. Tapi Nabi Musa malu hal tersebut. Lalu apa yang Nabi Musa minta? Kalau berdiri di sempadan, ni tempat kita, ni bumi Palestin, bumi Kanaan. Seorang bayangkan duk berdiri atas garisan sempadan, ambil batu seketul, ambil batu seketul, baling sekuat hati. Jauh mana agak-agak batu tu boleh pi? Kita kata mungkin belakang bilik ni. Jadi Nabi Musa dia nak wafat sejauh balingan batu, bukan belah dalam, belah luar. Jadi kalau kata ni sempadan, ni bumi hak nak masuk, seorang duk di sini contoh, baling batu jatuh sini. Ha, kalau nak wafat pun, wafatkan di sinilah. Sekurang-kurangnya dekat dengan musim. Malu nak minta dengan Allah dengan perangai umat Bani Israel. Lalu di situlah Nabi Musa AS dimakamkan di Gunung Nabu ataupun orang sebut Gunung Nebo. Sebab bila Nabi bercerita kepada sahabat, Nabi sebut tanah tempat dimakamkan Nabi Allah Musa tu berbatu merah. Sebab Nabi Muhammad sedang cerita kepada sahabat dia di Madinah. Nabi kata, kalaulah sekarang kita berpeluang berada di tempat tu, pasti aku akan tunjukkan pada kamu di manakah makam Nabi Allah Musa. Baik, tu cerita dia. Jadi bila dua-dua Rasul dah wafat, siapa yang akan jadi kepala mengemudi Bani Israel nak berperang lawan dengan orang Kanaan? Siapa tuan-tuan? Inilah antara pemimpin yang dijanjikan oleh Allah. Orang ni ialah orang yang sama yang teman Nabi Musa pi menuntut ilmu dengan Nabi Allah Khidir. Siapa hak bawa ikan dalam bekas? Siapa bawa ikan? Seorang Nabi kan? Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun bin Yufraim bin Yusuf. Dia tu cicit Nabi Allah Yusuf AS, masih lagi dalam kelompok yang sama, Bani Israel. Jadi bila Nabi Yusha pimpin pasukan Bani Israel ni, perang, mereka berperang hari apa tuan-tuan? Mereka berperang hari Jumaat. Mereka berperang hari Jumaat, tiba-tiba sampai waktu asar hari Jumaat.
dan kemenangan hampir dimiliki oleh Nabi Yusha dan Bani Israel. Perang ni sampai waktu asar, kalau teruskan perang, confirm dimenangi oleh Nabi Yusha. Tapi Nabi Yusha bimbang satu benda. Nabi Yusha bimbang, takut perang ni berlarutan sampai waktu maghrib, sampai waktu malam, perang ni tak selesai lagi. Kenapa perlu dirisaukan masuk waktu maghrib ke masuk waktu isyak lah? Tuan-tuan perlu ingat, mereka berperang hari Jumaat. Bila sampai malam, malam tu malam apa? Malam tu malam Sabtu. Dan kita perlu ingat hari Sabas, hari Sabtu adalah hari kemuliaan bagi orang-orang Yahudi, orang Bani Israel. Hari Sabtu hanya khas untuk beribadah. Dilarang berperang, dilarang bertempur, dilarang menumpahkan darah, dilarang membunuh. Bayangkan kita nak menang dah, ting 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 ting, sampai masuk waktu, Allah tak boleh bunuh pula dah, ruginya. Rugi. Jadi macam mana ni? Waktu asak, confirm asak maghrib. Masa ni lah Nabi Yusha berdoa pada Allah. Apa yang jadi? Matahari berhenti kan? Masa jadi berhenti dengan Allah memberhentikan matahari berjalan. Jadi masa statik duduk situ je, tak gerak-gerak. Ni antara orang yang diberi kelebihan oleh Allah, doa Nabi Yusha yang menyebabkan matahari itu berhenti. Jadi perang-perang-perang akhirnya menang. Bila menang, baru matahari jalan balik. Kemenangan berpihak. Jadi bila menang, sama juga macam Rasulullah perang dulu. Bila menang, dapat apa? Dapat apa? Harta. Harta perang yang kita panggil ghanimah. Ghanimah. Dalam Islam ni, dia ada ghanimah satu lagi, fat. Al-fat. Alif lam fa ya hamzah. Al-fat. Dua-dua ni harta rampasan perang. Apa beza ghanimah dengan al-fat? Ghanimah ni ialah harta rampasan perang yang memang betul-betul perang. Kita berhadapan dengan musuh perang, ting 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 ting, hak ni tembok, hak ni tembok, hak ni panah, hak ni panah, hak ni terluka, hak ni terbelah, hak ni manfaat, hak ni apa. Bila kita menang, harta ni disebut ghanimah. Tapi al-fat ni, al-fat ni yang tanpa pertempuran. Musuh datang bawa harta juga, tapi bila musuh tengok, Allah, kita bawa 1,000, aku ingat mereka pun 1,000 juga. Rupanya mereka 14,000, baik lari awal. Mereka pun lari, tak ada perang. Tapi tinggal harta tu. Harta hak ambil daripada rampasan perang, hak tak perang, tu dipanggil fat. Bukan fat tumbuk tu tak. Al-fat. Ini ghanimah, boleh faham. Bila dapat harta ghanimah, ini kata. Bila kita belajar, tadi ingat tak yang saya sebut tentang Dr. Sulaiman Ashkor tu, boleh baca buku tu, dia buat perbandingan antara hukum umat terdahulu dengan hukum yang Allah tetapkan kepada umat Nabi Muhammad. Dulu, harta ghanimah perang diharamkan sama sekali untuk diambil. Memang kita menang, kita dapat harta, tapi haram diambil. Jadi cara dia kumpulkan harta ghanimah tadi, kemudian Allah akan datangkan api suci. Maksud api suci sama api yang turun pada harta pula, pada persembahan korban Habil dan Qabil dulu, ingat tak? Kan dia duk berebut sama-sama adik-beradik tu, Allah perintahkan Qabil persembahkan hak dia punya, Habil hak dia punya. Jadi turun api tu, dia meningkat, dia akan bawa naik hak yang dipilih oleh Allah. Jadi harta ghanimah juga akan datang bentuk yang sama. Datang api suci itu keliling harta tu, dia akan buat naik, hilang. Tiba-tiba api suci itu datang, dia keliling-keliling, tak naik-naik. Seolah-olah macam tak mau ambil harta ghanimah tadi. Lalu di sini ada yang fail. Apa dia yang fail? Maksudnya ada yang curi-curi ambil harta, sembunyikan, dia tak letak di situ. Ni sebab ni jadi lagu ni. Jadi Nabi Yusha minta semua ketua 12 tadi, 12 tadi, Robin, Syam'un, Lewi, Yahuza, Izaka, Zabulun sampai Naftali, semua kena jabat tangan dengan dia. Maksudnya orang yang tangan dia tak terlekat, itu yang jujur. Maksudnya mari pemimpin ni salam tak lekat, tangan tu tak lekat. Tak ada. Mari hak ni tak lekat. Tiba-tiba mari seorang terlekat,
Ah. Baik hang habak, hang ambil apa? Okey, hak ambil tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan agak-agak ambil ke tak benda ni? Yang dia ambil tu ialah emas. Semua orang mungkin suka emas, tapi emas yang dia ambil tu ialah emas sebesar kepala lembu. Kalau hari ni kita buat penisbahan, emas sebesar kepala lembu agak-agak berapa kilo? Bodoh-bodoh. Berapa kilo agak-agak? 10 lebih je. Lebih. Kita letak 20. 20 kilogram emas hari ni berapa harga nilai dia? Kalau dia ambil pun patut tak? Kalau dia patut. Mungkin kalau jadi kat kita, kita pun Allah, emas ni rugi tak besar ni. Hak lain biarlah letak sana. Ha, jadi ni nak abang. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, dihalalkan harta ghanimah. Tu perbezaan yang kita dapat hasil daripada benda tu. Walaupun yang disebutkan itu adalah daripada kitab Taurat. Dan ada perbezaan pula. Taurat cerita sampai ada pakaian-pakaian yang indah-indah ditambah. Itu berbeza dengan nas hadis yang dibawa oleh Rasulullah. Baik. Isu dia di sini ialah siapa yang jadi pemimpin? Yusha' bin Nun. Lepas Yusha' bin Nun, dia ada tiga orang je raja mereka. Lepas Yusha' bin Nun wafat, naik Khalid bin Yuqanna. Lepas Khalid bin Yuqanna wafat, naik Hizkil bin Boza. Inilah tiga orang dalam sejarah. Lepas tu baru naik sistem pemerintahan 12 hakim. Tak ada dah pemimpin hak seorang-seorang tadi, 12 hakim. Setiap daripada Bani Israel tadi, mereka kena lantik seorang hakim di kalangan mereka. Maksudnya, siapa pemimpin yang paling hebat dan layak untuk jadi hakim bagi Raubin. Raubin kena cadang seorang orang mereka. Syam'un kena cadang seorang. Geng Lewi kena cadang seorang. Geng Yahuza kena cadang seorang. Semua 12 tu dia ada 12 orang hakim. Tetapi 12 orang hakim ni dia tak tertakluk. Masing-masing ada undang untuk kaum mereka sendiri. Maksudnya, bila perbuatan itu dilakukan oleh satu-satu golongan, mungkin dibenarkan dalam konteks golongan ni, tapi salah pada konteks golongan lain. Dan hak lain tak boleh kacau. Hak lain tak boleh kacau. Ketika inilah banyaknya berlaku apa? Banyaknya berlaku rasuah, banyaknya berlaku penindasan dan penipuan. Salah seorang hakim itu dalam sejarah orang perempuan. Orang perempuan. Dan hakim yang ke-12 tu ada seorang nama apa? Nama Syam'un. Syam'un. Samson. Pernah ingat Samson? Samson. Nabi Samson. Samson and Delilah. Kalau Inggeris, kalau Barat dia buat Samson and Delilah. Lepas tu Delilah pula diambil oleh kumpulan apa tu? Lagu Delilah. Ah, kumpulan Crystal pula. Masuk album Rockefeller mereka, ada lagu Delilah pula. Itu Delilah mana, tak tahu. Tapi apa pun nak habak, itulah 12 orang. Lepas pada itulah, dalam keadaan inilah bangsa Filistin. Yang disebut Goliath. Bangsa Goliath, bangsa besar-besar. Mereka sedikit demi sedikit tengok dah kelemahan dan kemunduran pemerintahan Bani Israel, mereka pergi seram tanah-tanah yang menjadi tapak dan bekas jajahan Bani Israel. Mereka perang dapat kat depa, mereka perang dapat kat depa. Bila risaukan keadaan ini, orang Bani Israel ni, hujung pemerintahan Imam Hakim 12 ni, Allah lantik seorang Nabi di kalangan mereka. Pernah dengar Nabi Samuel? Nabi Samuel. Nabi Samuel. Nabi Samuel ni satu-satunya keturunan Bani Lewi yang masih tersisa. Nabi Samuel. Keturunan Bani Lewi yang masih tersisa. Sebab di sisi Bani Israel, kebiasaannya keturunan Bani Lewi ni akan jadi Nabi dan Rasul. Contoh, Nabi Musa, Bani Lewi. Nabi Isa, Nabi Isa pula. Nabi Harun, Bani Lewi. Nabi Harun, Bani Lewi. Contoh. Kalau yang Yahuza punya, hak tu dia jadi, dia memang ada Nabi. Macam Daud, keturunan Yahuza. Sulaiman, keturunan Yahuza. Tapi mereka lebih kepada jadi raja dan jadi pemimpin. Jadi raja dan jadi pemimpin. Tu jaluran Sulaiman dengan Daud.
Sebenarnya yang tinggal hasil daripada peperangan yang panjang tadi, yang tinggal seorang je perempuan yang solehah, Bani Lewi. Bagaimana kita nak jaga legasi keturunan Bani Lewi ni? Mereka jaga sungguh-sungguh ni. Kalau boleh, hak ni macam ratu lah. Macam ratu. Kalau hilang dia, habis dah Lewi. Jadi akhirnya cari seorang pemuda yang soleh, kahwinkan perempuan ni, maka daripada perkahwinan itulah lahirnya Nabi Samuel tadi. Bila dia keturunan Lewi, dia pemegang. Pemegang harta-harta dan barang-barang penting peninggalan Nabi sebelum ini. Terutama apa dia? Tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa, Lewi yang pegang. Satu lagi ialah gading. Gading tu buat daripada gading gajah ke gading lembu ke apa, wallahu alam. Dia bentuk tanduk, dalam tu ada lubang. Lubang tu mereka selalu isi dengan minyak. Tujuan apa isi minyak? Biasanya mereka akan gunakan ritual ini. Minyak ni bila dilantik seorang pemimpin di kalangan mereka, orang tu nak naik tahta, bila dipakaikan mahkota tu, mereka ambil minyak tu akan lumuk pada tubuh pemimpin yang ditabal atau dilantik tadi. Dua benda tu ada dengan Nabi Samuel. Mari Bani Israel duk mengadu. Wahai Nabi Samuel, carilah seseorang dan angkatlah dia sebagai raja dan pemimpin kita, biar dia menjadi kepala bagi kita, lawan balik musuh kita ni. Ya, kebetul ke kamu ni? Selalu kamu kalau sejarah dulu-dulu orang ajak perang pun takut ni, action nak ajak perang pula dah. Betul ke tak ni? Kan takut bila betul-betul jadi perang kamu pula lari. Tak ni, betul-betul punya. Tadi bukan main bersungguh. Tapi bila cari punya cari, jadi peristiwa. Dan dia ada petunjuk macam mana kita nak lantik pemimpin tadi. Petunjuk dia, satu hari zaman ni lah munculnya Talut. Ingat kisah Talut dengan Jalut kan? Hujung surah Baqarah tu. Talut ni keturunan Bunyamin. Keturunan Bunyamin, adik Nabi Allah Yusuf. Keturunan yang tak berapa special lah di sisi mereka. Walaupun sama-sama Bani Israel, tapi mereka anggap lebih rendah level dia daripada Yahuza dengan Lewi. Kerja dia pula mengembala. Ada setengah kata, tukang apa ni, bila kita sembelih haiwan, kita ambil kulit ni, jemuk-jemuk kulit, kita ambil apa? Ha, tukang jual belulang macam tu. Jadi satu hari, dia macam kes Ahmad Al-Bak. Seekor gembalaan dia hilang. Hilang seekor air. Pergi mana seekor? Dia pun carilah. Cari seekor tu tak jumpa, cari kor ni tak jumpa. Kebetulan dia lalu depan rumah Nabi Samuel. Bila dia lalu depan rumah Nabi Samuel, apa jadi tuan-tuan? Dia pun tanya Nabi Samuel, ada tak nampak haiwan hak dia cari ni? Tak ada. Nabi Samuel kata, berehat dah dulu. Apa kita kata, ringankan kelelahan dan keletihan kamu, masuklah dalam rumah. Bila masuk dalam rumah, dalam rumah Nabi Samuel tu, hak kata gading tadi, tanduk tadi memang diletak di ruang tamu. Dan dia ada petunjuk untuk itu. Masuk saja Talut, minyak hak dalam gading tadi menggelegak. Minyak tu tadi dengan otomatik sendiri geduk-geduk-geduk menggelegak. Tu salah satu tanda kalau orang tu yang kita nak latih pemimpin, masuk dia, minyak tu menggelegak. Talut masuk, jadi benda ni. Tak puas hati ni, dia pun pi ambil satu lagi barang. Apa dia? Tongkat Nabi Musa. Ambil tongkat tu, ukur. Kalau seorang tu berdiri tegak, kepala dengan kaki dia mesti sama tinggi dengan tongkat tu. Bila diukur, memang pio-pio betul. Jadi inilah pemimpin yang akan dilantik. Jadi bila Nabi Samuel umumkan, siapa yang kamu nak lantik tu? Siapa yang akan jadi raja dan pemimpin kita? Talut. Bila dengar Talut, Allah. Profession pula jadi isu kan? Sebab bukan jenis orang kaya-kaya. Kita nak angkat dia jadi pemimpin, jadi YB kurang-kurang. Ha. Ada perniagaan tu, ada perniagaan ni, senang minta peruntukan, senang minta duit ni, Allah, gembala kambing pula nak lantik, satu hal. Satu lagi, dia keturunan mana? Bunyamin. Kalau boleh, biarlah dia keturunan Lewi. Kalau boleh, dia keturunan Yahuza, keturunan yang gah-gah. Tadi bukan main hang nak suruh lantik. Bila kami lantik, lagu ni punya cerita. Tu nak habak tuan-tuan Bani Israel ni. Bunyamin tu Bani Israel ke bukan? Bani Israel, walaupun level dia mungkin di sisi dia rendah, bayangkan kalau diangkat oleh Nabi Samuel, orang Seri Gombak lagu mana?
Kalau dia kata pangkat tu hebat dah, memang datuk lah dia ni, macam-macam gelaran, tapi orang Seri Gombak lagilah dia tolak. Ni hak depa dah pun dia jadi macam semacam je inak habak ni. Dalam keadaan tu mereka terpaksa terima. Bila mereka tolak, ha inilah waktu, inilah Allah hadirkan apa tuan-tuan, benda yang mereka duk cari sejak zaman berzaman. Apa dia? Peti tabut. Peti tabut. Allah hadirkan peti tabut. Jadi dalam peti tabut tu dikatakan di situlah disimpan tongkat Nabi Musa, ada selipar Nabi Musa, ada serban Nabi Harun dan ada beberapa perkara yang lain. Ada beberapa helai Taurat dan sebagainya. Mereka bawa kali, mereka setiap kali perang mereka akan bawa peti tabut ni. Dan setiap kali mereka berperang, bila bawa peti tabut ni, confirm mereka menang. Dan akhirnya peti tabut ni hilang daripada tangan mereka. Lepas tu perang tak menang dah lah. Isunya sampai hari ni mereka duk cari di mana peti tabut tu. Tak tahu duk mana. Macam-macam spekulasi, ada kata duk situ, ada kata duk sini. Ada kata duk situ pun, ada kata duk sini pun, kita tak boleh tengok lagi yang real punya peti tabut tu macam mana. Tapi ada gambaran-gambaran lah peti tabut tu. Di atas tu, di atas tu ada gambar apa? Dua orang malaikat kan, macam gambaran malaikat, ada sayap mengadap. Kemudian cincin dia tu dibuat daripada cincin pergelangan yang nak pegang tu dibuat pada emas pure. Tak tahulah peti tabut tu duduk di mana. Apapun biarlah dia nak cari pun. Dia nak cari tu sebab persediaan untuk apa? Biarlah dalam tu isu dia sebab dia pun nak pegang lagi. Apa yang jadi amalan pegangan mereka, siapa yang bawa peti ni kalau pegang menang. Kalau perang menang, sebab tu dia duduk cari tu. Dan dalam pencarian tu wallahu alam lah apa yang mereka jumpa sebelum jumpa peti tabut tu, itu biar tu kejadian. Apapun nak abak di sini, memang inilah pemimpin-pemimpin. Lepas pada tu, lepas pada Tolut naik, peranglah dengan Goliath tu. Siapa ketua Goliath Filistin tu? Jalut. Sama-sama Lut juga. Hak ni Tolut, hak ni Jalut. Tapi di bawah kepimpinan Tolut tu ada seorang komander. Komander paling muda. Umur dia masa tu 19 tahun. Dialah dalam peperangan tu yang bunuh Jalut. Siapa dia? Ha, itulah Nabi Allah Daud alaihi salam. Ha, baru mari Nabi Daud. Mari Nabi Daud menang. Dia hak ni lah, hak dia bawa dia punya lastik dia tu. Lastik dia itulah yang tembak batu kena kepala Jalut sampai Jalut meninggal tu. Akhirnya pendek cerita, lepas pada Tolut, Nabi Daud diangkat jadi Bani Israel. Diangkat jadi raja Bani Israel. Zaman pemerintahan Nabi Daud inilah zaman the golden age. Inilah zaman kegemilangan, zaman keemasan Bani Israel. Dia memerintah dengan luas. Dan akhirnya bila Nabi Daud wafat, Nabi dah wafat umur berapa tuan-tuan? Umur berapa? 90 ke 100? Nabi dah umur dia sebenarnya patut meninggal umur berapa? Patut Nabi dah meninggal umur berapa? 90 ke 100? Cak, sat, sat. Seratus. Nabi Daud meninggal umur 100. Sebenarnya yang ditakdirkan untuk dia cuma 60. Datang mari mana 40? Datang mari mana 40 tambahan tu? Siapa ingat kisah ni? Dalam hadis siapa yang bagi umur tambahan 40? Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam bagi umur ni. Sebab tu Nabi Adam yang sepatut wafat umur 1000, Nabi Adam wafat umur 960 tahun. Sebab 40 dia dah bagi kepada. Sebab macam ni, bila Nabi Adam dah siap lengkap dijadikan oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk. Dalam hadis tu dia sebut
Allah apa? Allah gosok punggung Adam kan. Hak secara literal hadis tu Allah gosok punggung Adam, daripada gosokkan tangan Allah tu hingga berguguranlah keturunan-keturunan anak-anak Nabi Adam yang akan bakal dilahirkan kelak di atas muka bumi. Jadi bila Allah tunjuk satu-satu, di atas setiap antara kening mereka, dahi mereka ni ada cahaya. Tiba-tiba dia duduk tengok, siapa ni dia tanya, inilah anak-anak cucu keturunan kamu yang bakal dilahirkan kelak. Tiba-tiba salah seorang tu dia punya cahaya lebih terang daripada hak lain. Pasal apa hak ni cahaya? Ni siapa ni? Agak-agak siapa ni? Dia kata, inilah anak cucu kamu di kemudian hari yang akan dinamakan sebagai Daud. Berapa umur yang kamu tentukan atas dia? 60. Ambil daripada umur aku, tambah kat dia 40. Ini hadis cerita. Sebab tu bila malaikat mari nak ambil umur dia, Nabi Adam terlupa yang dia dah bagi 40 tu. Contoh dia dah faham 1000, bila umur 960 malaikat nak mari, bukankah ada 40 lagi? Hang lupa ke? Sebab lupanya Nabi Adam, anak cucu dia pun jadi pelupa. Melayu mudah lupa lah. Tak apa, mudah lupa kita peringat balik. Mudah kita peringat balik. Okey, balik. Itulah Nabi Daud. Wafat Nabi Daud, siapa naik? Anak dia. Who is? Sulaiman. Ni pun dia duk cari pula. Duk cari apa? King Solomon mai, harta karun Nabi Sulaiman. Lepas tu hak Yahudi duk nak angkat ni, the Solomon temple kan. Konon-kononnya di bawah Masjidil Aqsa dulu dah ada apa? Di bawah Masjidil Aqsa tu dah ada Tempel Sulaiman. Tuan-tuan, bawah Masjidil Aqsa ada Tempel Sulaiman. Maksudnya mereka dakwa dulu dah ada Tempel Sulaiman. Tempel Sulaiman ni runtuh, orang buat Masjid Aqsa atas tu. Sebab tu mereka claim nak runtuhkan Masjid Aqsa, nak naik balik Tempel Sulaiman. Kalau kata sebut Tempel Sulaiman, agak-agak zaman bila dia dibina? Nama pun The Solomon Temple, agak-agak zaman apa? Zaman Sulaiman lah. Masjidil Aqsa dibina bila? Bukankah seorang sahabat pernah tanya Nabi, masjid apakah yang mula-mula dibina? Nabi jawab apa? Masjidil Haram. Masjidil Haram dulu. Kemudian yang kedua Masjidil Aqsa. Lalu sahabat tu tanya, berapakah jarak beza antara kedua-duanya? Just 40 tahun je. Masjidil Haram zaman siapa? Di'ab balik. Nabi Ibrahim. 40 tahun kemudian Masjidil Aqsa. Jadi ada Masjidil Aqsa dulu ke temple dulu? Masjidil Aqsa dulu baru ada temple. Sekarang ni di mana bukti dan dalil temple dulu, runtuh temple baru bina Masjidil Aqsa? Tak ada pun penghujahan dia. Masjidil Aqsa lebih awal lagi. Dan bila sebut Masjidil Aqsa dulu, bukan merujuk kepada masjid tu semata-mata, semua tu. Masjid tu masjid lah. The dome of the rock, Kubah Sokroh termasuk Aqsa. Hak kecil-kecil, semua hak dalam pagar tu disebut Masjidil Aqsa. Dan ada ulama-ulama dulu kata dia punya kawasan tu lebih luas lagi daripada tu yang dimaksudkan sebagai Al-Aqsa. Yang disebutkan sebagai Al-Aqsa lebih luas daripada yang jadi lingkungan sekarang itu. Okey, lepas zaman Nabi Sulaiman wafat, barulah perebutan kuasa antara dua anak dia, Rahab'am dengan Yarba'am. Macam kita sebut di siang tadi, satu menguasai apa dia? Israel Utara ataupun selepas itu dikenali kerajaan Samaritan, kemudian yang bawah kerajaan Judah. Saya nak sebut, yang atas tu disokong oleh 10 bani, yang bawah hanya 2 bani. Dua bani hak selatan tu ialah Yahuza dan Bunyamin. Tolak pada Yahuza dan Bunyamin, 10 lagi sokong hak utara. Mereka ada pemerintahan yang terasing, walaupun masih lagi satu ni.
Tahun 722 seingat saya, mereka diserang oleh Assyrian Empire. Belah kawasan Syria, kawasan Syam tu ada kerajaan yang besar. Assyrian Empire serang hak Israel utara, hancur lebur, punah. Kemudian hak bawah pula kena serang tahun 500 lebih oleh Maharaja Bukhtansar. Bukhtansar ni siapa? Nebukadnezar tu, dalam buku sejarah dia guna nama Nebukadnezar, bahasa Arab Bukhtansar. Serang pula hak bawah. Bila serang, di sinilah berlaku apa dia? Kehancuran kerajaan Israel yang Yahudi buat kali yang pertama. Sebenarnya pada zaman itulah baru muncul istilah Yahudi itu. Itulah saya katakan tadi, kalau Nabi hak betul-betul pure ada keterlibatan dengan keyahudian tu cuma Zakaria, Yahya dan Isa. Hak lain ada tak kalau tengoknya? Tak ada pun. Hak lain Lewi, hak lain Yahuza, hak lain ni. Walaupun Yahuza Daud dengan Sulaiman, tapi pemaknaan Yahudi tu berlaku selepas mereka dah wafat lebih awal. Jadi bila ini berlaku, akhirnya runtuhlah kerajaan ini buat kali yang pertama. Bukhtansar ni datang daripada mana? Tempat Nabi Ibrahim dululah. Babylon. Tapi yang ni dipanggil the new age. Hak zaman Nabi Ibrahim dengan Namrud dulu, hak zaman old age. Serang pula Babylon, serang. Akhirnya apa berlaku? Banyak daripada ulama-ulama mereka dibawa ke Babylon. Ulama-ulama mereka, orang hak hafal Taurat, kitab Taurat dirosakkan. Jadi waktu duduk di Babylon inilah 100 orang pendeta Yahudi, rahib Yahudi dipaksa untuk tulis satu kitab. Kitab apa? Bagi mereka ni adalah tafsiran bagi Taurat, sebenarnya tidak. Ini adalah tafsiran otak dan akal mereka semata-mata. Di sinilah lahirnya kitab Talmud. Kitab Talmud. Talmud ada dua jenis. Waktu mereka ada di Babylon dipanggil Talmud Babylonia. Dan waktu mereka kembali semula ke Israel, ke Palestin, ini dipanggil Talmud Jerusalem. Kenapa mereka kembali semula? Sebelah Iraq tu ada, kalau hari ini sebelah Iraq ada Iran, kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi masa itu diperintah oleh seorang raja. Yang raja ni juga dianggap dia ni salah seorang yang dikatakan sebagai Alexander the Great. Siapa dia? Cyrus the Great. Cyrus the Great serang pula Bukhtansar. Tadi Bukhtansar serang Israel. Cyrus the Great serang hak ni pula kalah. Jadi Cyrus the Great orang yang baik. Dia bagi semua material, dia bagi semua alat, dia bagi semua bantuan. Kamu orang Bani Israel, balik semula. Bina balik kerajaan kamu yang dah hancur. Dia tolong. Lepas pada tu banyaklah serangannya. Maharaja Necho dari Mesir serang tak berjaya. Nero daripada Yunani serang tak berjaya. Lepas tu mari Rom, lingkuplah. Mari Rom, kalah dekat Rom. Hancur pula buat kali kedua bila Rom serang. Sebab tu zaman Nabi Isa, walaupun Nabi Isa lahir di Palestin, ada siapa kat situ jadi pemerintah? Siapa jadi pemerintah masa tu? Rom kan? Rom. Sebab Rom menguasai mereka pada masa tu. Lepas zaman Rom tu, lepas Nabi Isa, apa? Bukan Nabi Isa disalib. Itu yang kata ayat Quran tu orang lain. Siapa yang betul-betul kena salib? Judas Iskariot kan. Baik. Kita kembali kepada isu tadi. Sekarang ni ada sebahagian mereka yang tak mau balik. Sebahagian mereka tak mau balik. Kenapa mereka tak mau balik? Sebab bumi ni bumi apa tuan-tuan? Bumi Babylon ni terkenal dengan apa? Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Di sinilah pernah diuji dua orang malaikat. Bibabila Harut wa Marut. Bibabil. Di negeri Babil ini merujuk pada Babylon, pernah diuji dua malaikat, Harut dan Marut. Di sini banyak ilmu sihir tuan-tuan. Mereka yang dah terpengaruh dengan sihir ni, mereka suka duduk sini sebab boleh belajar ilmu hitam, black witch ni.
Dan antara kitab mereka yang paling terkenal ialah kitab Zohar. Yang inilah selalu dikaitkan dengan amalan Kabbalis, Kabbalah Yahudi. Jadi golongan-golongan inilah akhirnya jadi apa? Jadi pembelot dan banyak menentang kepada saudara mereka sendiri yang betul-betul mengikuti jejak para Nabi dan Rasul. Hak betul-betul beriman tadi, bila mari Nabi Yahya, mereka beriman dengan Yahya. Nah, mari Nabi Zakaria, beriman dengan Zakaria. Mari Nabi Isa, beriman dengan Nabi Isa. Tetapi sebenarnya komplot Yahudi dengan Rom yang nak bunuh Nabi Isa sampai jadi kes salib tu bukan hak beriman tu. Hak mana? Hak geng tadilah. Hak geng tadilah, di sinilah berlaku kecelaruan. Sebab tu hari ni bila kata Yahudi, ada Yahudi Ortodok, ada Yahudi Zionis. Hak kita duk jahat, duk bangsa-bangsa duk jahat-jahat tu hak mana? Hak Zionis tu lah. Bukan keturunan yang sebenar. Zionis ni mereka sengaja menempelkan keyahudian mereka atas diri mereka. Mereka bukan pun. Jadi dakwaan mereka awal-awal lagi tertolak yang mereka claim mereka nak bina balik Mount Temple of Solomon tu salah dah. Sebab mereka bukan pewaris yang sebenar pun. Mereka suku Sakat tak tahu datang daripada mana, tiba-tiba menisbahkan Yahudi atas diri dia, dia pi buka tanah haram negara haram Israel 1948, buat macam-macam kat rakyat Palestin. Sampai mereka rampas tanah-tanah tu, bina tu, bina ni, bina tembok, bina benteng, akhirnya nak buat pula. Nak angkat balik the Temple of Solomon. Sebenarnya, nak buat Temple of Solomon tu kerana nak menunggu kedatangan Raja Yahudi terakhir mereka. Siapa? Tuan-tuan pun tahu, saya tak ada sebut lagi. Tu program dia. Hak Ortodok ada tak? Hak Ortodok tak ada masalah pun. Hak Ortodok tak ada masalah pun. Sebab itulah dia jadi perebutan tiga agama utama Samawi kan. Yahudi, Kristian dan Islam. Sebenarnya jadi perebutan tu tak patut timbul. Sebenarnya hanya satu. Sebab bila sebut Yahudi pun nak, dia nisbahkan diri mereka dengan ajaran Taurat yang dibawa Musa. Bila sebut Kristian, dia nisbahkan dengan agama Kristian, Nasrani yang dibawa Isa. Walhal kata kita buang konteks tadi, sebenarnya kesemua daripada Musa, Isa, Muhammad bawa ajaran mana? Sama saja. Sebab tu kita boleh terima walaupun dulu tu orang Bani Israel pegang, yang berpegang pada Taurat, yang ni berpegang pada Nabi Isa, yang ni berpegang pada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tak ada masalah. Tapi yang jadi problem bila kita cuba cerakinkan atas nama agama yang berbeza, dia akan jadi nampak pertelagahan, nampak perbalahan. Sebenarnya Nabi-Nabi itu tak ada perbezaan pun. Mereka dah bawa satu jaluran yang sama sampai Nabi Muhammad pun. Tapi yang klaim sekarang ni yang Zionis punya. Mereka tak termasuk dalam wanaja'alahumul warisun, orang yang akan mewarisi tuan-tuan. Kebinasaan akan menunggu mereka. Sebab tu hadis akhir zaman, Nabi sebut tentang pohon gharqad bukan. Mereka tak percaya pada Nabi Muhammad, tapi mereka sendiri yang pergi tanam pokok. Nampak sangat dia jadi macam Fir'aun tak? Fir'aun kan mengaku Tuhan, lahir baby, oh dia sendiri takut. Dah hantar percaya Nabi Muhammad, tak payah pakailah pasal pokok gharqad ke apa, batu bercakap ke, pokok bercakap ni dia sendiri pergi tanam siap-siap. Maksudnya dia yakin, dia percaya, tapi tak mau beriman. Itulah sebab tu Allah duk kutuk hari-hari. Allah duk kutuk hari-hari melalui apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Satu golongan yang Allah marah, Allah murka. Sebab apa Allah marah dan murka dengan Yahudi? Sebab mereka tahu benda dengan pasti, tahu benda dengan yakin, tak mau beriman. Tapi Allah juga menyesatkan orang Nasrani. Sebab apa menyesatkan orang Nasrani? Orang Nasrani disesatkan kerana mereka buat apa? Hak ni percaya tapi tak mau beriman. Mereka sesat sebab apa? Sebab orang yang create ajaran-ajaran bagi mereka. Apa yang mereka buat hari ini teramat sesat kerana mereka tak ikut pun apa yang dibawa oleh Nabi Allah Isa.
Tetapi mereka lakukan inovasi dalam agama. Apa dia? Yang kita sebut sebagai bid'ah tu. Bid'ah apa dia? Maksudnya aturan-aturan agama, ritual-ritual agama, undang-undang dan hukum agama hari ini datang yang sebenar daripada Injil dan Nabi Isa ke yang pedri-pedri mereka bikin sendiri. Inilah mereka diperbodohkan, mereka telah disesatkan. Dan mereka cukup marah tuan-tuan, dua benda. Pertama, inilah. Tapi kita tak mau jaga yang ni. Kita tak mau jaga. Mereka nak biar benda ni hilang. Tapi masih ada orang yang mengekalkan ini tuan-tuan. Cuba bayangkan tuan-tuan. Mereka menerima kutukan menerusi lisan-lisan umat Islam. Menerusi lisan-lisan umat Muhammad yang kutuk mereka hari-hari. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Du ulang. Kalau boleh, cara mereka nak memberhentikan pengulangan-pengulangan kemurkaan Allah atas mereka dan penyesatan Allah atas mereka dengan cara bagi umat Islam berhenti, bukan berhenti baca ni, berhenti sembahyang. Kita secara berjemaah di setiap masjid, di setiap tempat, waktu yang sama berulang-ulang ungkap kalimah ini untuk mereka. Dan cara dia kita kena berhentikan daripada ungkapan ini terus bergema. Tapi ada yang berjaya tak? Ada yang berjaya tuan-tuan. Ramai dah tak semayang pun. Ramai dah. Satu lagi ialah lepas semayang tu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dengan solat berjemaah, kita bukan sahaja mengikat tali perpaduan, tali silaturahim, tetapi kita saling menebarkan salam dan kesejahteraan kepada saudara kita. Kalau benda ni dah terhapus, benda ni dah tak ada orang buat, di mana lagi sebaran salam tersebut, sebaran keharmonian dan keamanan tersebut? Inilah penting kita jaga. Oh, baru satu ayat, tak apa tak? Dia sebenarnya tak ada kena-mengena dengan ayat ni, tapi kita nak bagi faham wa naj'aluhum a'immah, kepimpinan, dengan apa yang dikatakan mewarisi tadi. Baik. Ayat yang ke-6. Sampai berapa ni? Oh, 12. Hak orang dengar tak apalah, 14 jam pun tak. Hak orang cakap ni yang penat lah. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونمكن لهم في الأرض. Dan sesungguhnya kami akan memperteguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi. Maksudnya Allah akan memperteguh dan memperkuatkan Nabi Allah Isa, sama ada dari sudut kepimpinan yang bakal diwariskan kepadanya, dan dalam masa yang sama wanuria, dan kami akan memperlihatkan, mempertontonkan kepada Fir'aun dan Haman dan tentera prajurit kedua-duanya minhum ma kanu yahzarun, apa-apa yang selama ini mereka khawatirkan, mereka takutkan. Baik. Dalam ayat ni memberi kefahaman yang cukup jelas dan cukup mudah bagi kita. Bila Allah berkehendak, atas kehendak tersebut kita tengok wa numakkil lahum fil ard. Allah kata apa? Allah akan memperteguhkan. Bila Allah memperteguhkan, confirm benda tu akan jadi. Apa pun cubaan yang akan ditentang dan disambut oleh Fir'aun, Haman dan tentera-tenteranya pasti akan menemui kegagalan. Mereka confirm akan cuba halang Nabi Allah Musa dengan macam-macam halangan, macam-macam cara, tapi memang Allah dah janjikan kemenangan untuk hal tersebut. Dan inilah yang amat mengkhawatir dan membimbangkan diri mereka. Dan kita ambil satu. Ini dia kembali kepada Nabi Musa baru nak start. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Ha, waktu Nabi Musa lahir tu, tadi kita dah cerita dah bagaimana dia lahir. Wa auhayna,
Sepatutnya kalimah bahasa Arab ni bila dia guna auhayna, kami mewahyukan. Tapi bila benda ni diberi kepada mak Nabi Musa, mak Nabi Musa bukannya Nabi, mak Nabi Musa bukannya Rasul. Sebab tu kita jumpa terjemah Al-Quran, dia kata wa auhayna, kami ilhamkan. Walaupun kalimah auhayna tu kami mewahyukan, tapi sebab ila ummi Musa, terjemahan dia kami ilhamkan. Saya nak sebut, sebenarnya kalimah ilham ni adalah satu kalimah yang tinggi dia punya level, dia punya pangkat, dia punya darjat yang sebenarnya. Dia bawah pada wahyu ya, kalau kita kira ilham ni. Sebab ilham ni hanya untuk orang-orang yang soleh dan solehah. Manusia-manusia yang dekat dan hampir dengan Allah diberi ilham. Tapi sebab konotasi ilham selalu diguna dalam konteks bacaan, dalam konteks penceritaan, dalam konteks kesesuaian masyarakat kita, dia jadi low dia punya ni. Jadi semua orang boleh guna, oh aku dapat ilham buat macam ni, ha, dia guna dah. Hatu okey lagi dah, aku dapat ilham buat macam ni. Kadang-kadang saya dapat ilham cipta lagu ni sambil berok, sambil main gitar dalam janban. Dia pun pencipta lagu, konon-kononnya kan, duduk sambil berak tu, ting-ting, oh dapat lagu. Saya dapat ilham lagu tu waktu memeruk dalam tandas. Jadi situ sebenarnya bukan ilham. Kalau ikut ilham yang sebenar, tapi dah penggunaan tu dah jadi biasa, orang pun terima pakai lah. Ilham ni salah satu bentuk terbit dan lahirnya buah pemikiran lah bagi kita faham. Tapi ilham di sini ialah ilham yang tinggi kepada mak Nabi Musa. Siapa mak Nabi Musa? Dalam tafsir disebut ibunya bernama Yukabat. Yukabat, mak Nabi Musa ni. Bapak dia tadi Musa bin Musa bin Imran. An ardi'i, maka susuilah dia. Jadi arahan daripada Allah mewahyukan kepada mak Nabi Musa, susuilah Nabi Musa. Fa iza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi. Dan sekiranya kamu merasa takut ataupun khawatir terhadap keselamatan anak kamu, merujuk kepada Nabi Musa, fa'alqihi fil yammi, maka letakkanlah dia. Kita nak letak perkataan alqih ni patut campak, nampak takkan ambil campak kan, maksudnya alqih ni kita letakkan dia dalam sungai Nil tadi. Maksud letakkan dalam sungai ni sebagaimana yang kita cerita tu. Satu difahami dengan niat memang untuk menyelamatkan, memang niat nak letak tu dia pi. Satu lagi cara yang dia buat tadilah, tarik tali tadi, hak masa tu dia terlupa. Jadi menyebabkan benda tu pi hanyut. Sebenarnya konteks ni, tuan-tuan pernah tak baca kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir sebagai contoh? Nabi Musa tanya pasal Nabi Khidir tentang tiga benda tu kan. Tapi saya pernah jumpa, saya lupa tafsir apa. Tafsir tu tafsir yang jarang orang baca lah. Tapi ada satu lagi bentuk persoalan yang diberikan dan diberikan jawapan oleh Nabi Khidir. Contoh hak biasa tu dalam Quran cerita, kenapa kamu rosakkan kapal? Ada jawapan dia. Kenapa kamu bunuh budak ni? Ada jawapan dia. Kenapa kamu bangunkan apa dinding ataupun tembok yang hampir runtuh? Jawapan dia. Tapi yang saya jumpa tu, minta maaf lah saya lupa, nanti kalau saya cek boleh cerita balik. Bila ditanya kenapa kamu rosakkan kapal tadi, lalu dijawab oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam, wahai Musa, adakah kamu takut dengan rosak dan berlubangnya kapal tadi menyebabkan kapal tu tenggelam dan kita semua mati lemah? Adakah kamu takut benda tu? Bukankah kamu tidak pernah melupakan bahawa bila mak kamu letak kamu dalam sungai dulu, kamu tak rasa takut ke kamu akan mati lemah ataupun kotak tu tembus dimakan oleh apa? Ikan-ikan yang besar ke? Tambah satu lagi, zaman kuno ni benda yang paling menakutkan dan mengerikan bagi semua orang dalam sungai ni ialah apa? Ustaz Bukhari takkan tak tahu, hak muncung panjang. Buaya sungai Nil memang cukup ganas. Masa ni, adakah kamu tak takut dia akan tenggelam? Kamu lupa tak mak kamu letak kamu tu, kamu tak rasa takut ke masa tu? Takut kamu tu tenggelam ke, lemah ke, dimakan benda ke? Lepas tu soalan yang kedua,
Pasal apa kamu bunuh budak tu? Seolah-olah bagi Nabi Musa, ikut ilmu syariat, itu adalah satu dosa membunuh nyawa yang tidak berdosa. Lepas tu kawan tu balas apa? Kamu lupa tak wahai Musa, bukankah kamu pernah tumbuk waktu Kipti dulu? Kan dia tertumbuk, meninggal kawan tu kan, sekali tumbuk tu. Fawakazahu, kalimah wakazahu ni, kalau Imam Mujahid dia kata, fawakazahu ni menumbuk dengan kepalan tinju. Menumbuk dengan kepalan tinju. Kalau Imam Qatadah dia kata ambil kayu, dia guna kayu pukul kawan tu, sekali pukul mati. Apapun sama juga. Kamu nak kata aku bunuh orang tak berdosa, hak kamu tumbuk orang tu tak berdosa lah. Kamu tumbuk kawan tu mati, mati juga. Okey, jadi seri lagi. Lepas tu dia tanya apa? Yang ketiga, pasal apa kamu bangunkan tu tak minta upah? Kan tak minta upah kan? Lupakah bila kamu melarikan dulu Fir'aun, lepas kamu tumbuk orang tu, kamu berehat bawah satu pokok, kamu pun pi tolong dua orang perempuan tu kan, yang merujuk pada anak Nabi Syu'aib. Masa tu kamu minta upah ke tak minta upah? Kamu tak minta upah, jadi pelik apa yang kalau kita buat kerja tak minta upah pun. Jawapan macam ni jarang kita jumpa. Tapi itulah saya nak ambak ni, lupa saya tafsir mana saya jumpa kalimah macam ni. Walaupun demikian, dia ada, kalau lah kita, ni bukan tafsir, tapi tak tahulah riwayat ni datang dari mana. Tapi cara dan corak jawapan dia tu memang menepatilah kalau kita kata logik dia tu ada. Wala takhafi, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Wala tahzani, jangan kamu bersedih hati. Walaupun kamu dah letakkan anak kamu dalam sungai ni, Allah habaq dekat mak dia, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Inna radduhu ilaiki, sesungguhnya pasti kami akan mengembalikannya semula kepada kamu. Kita dah cerita tadi sebab-sebab dia kan. Bila jumpa, ambil, kemudian buat menyusu tu, tak ada orang menyusu, kakak dia bagi habaq, ada orang nak menyusu. Ini mengembalikan semula Musa kepada mak dia, jadi hati mak dia senang. Waja'iluhu minal mursalin, dan kami akan jadikannya sebahagian daripada mereka-mereka yang diutuskan, iaitu Rasul. Jadi diangkatlah Nabi Musa menjadi Rasul bila dia mencapai umur yang bersesuaian untuk menanggung amanah dan tanggungjawab sebagai seorang Rasul. Baik. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Faltaqatahu, maka dipungutlah akan dia oleh dayang-dayang ataupun ahli Fir'aun akan Nabi Musa. Ni ayat klasik lah kan, orang baca kitab kuning ayat lagu ni lah. Faltaqatahu, dipungutlah akan dia, hu kembali kepada Nabi Musa, alu Fir'aun, orang-orang Fir'aun, liyakuna lahum aduwan wahazana, yang di kemudian hari menjadikan bagi mereka Musa tu adalah apa? Aduan, musuh, wahazanan dan kesedihan bagi mereka. Li, lam tu, liyakuna tu, kalau kita tengok ilmu nahu, ilmu nahu Muhammad bin Ishaq dengan imam-imam yang lain kata lam tu lam al-aqibah, akibat. Tapi umum menyebut lam tu lam apa? Lam tu lam apa sebenarnya? Lam tu lam penyebab. Lam tu bukan lam akibah, tapi lam tu lam penyebab. Imam Muhammad bin As'ah kata liyakuna lahum tu sebab dalam diri mereka, mereka sebenarnya tidak mahu mencetuskan permusuhan. Dan kalau boleh tidak mahu lahir dan zahirnya kesedihan dalam diri mereka. Tu sebab dikatakan sebagai lamul aqibah. Macam ni senang. Nabi Musa tu dipungut. Dengan dipungutnya Nabi Musa, maka otomatik ikut kisah akan terangkatlah Nabi Musa sebagai anak angkat Fir'aun dan isterinya Asiyah. Tapi dalam masa yang sama, Allah menentukan
konteks cerita ni, pengangkatan Nabi Musa sebagai anak angkat Fir'aun ni sebenarnya di satu masa merujuk pada masa akan datang, dia akan mendatangkan permusuhan dan kesedihan bagi Fir'aun. Kalau kata sebut lamul akibah, dia nampak tak serasi. Sebab lamul akibah mengatakan bahawa walaupun mereka ambil tu, akan jadi lagu tu, mereka ambil tu bukan niat nak mencetuskan permusuhan. Mereka ambil tu bukan nak suruh datang dan zahirnya kesedihan dalam hidup mereka. Sebab tu dia ambil lam yang disebut lam penyebab. Zahir memang nampak macam lamul akibah, tetapi di sinilah yang dimaksudkan oleh Allah, macam mana pun dah jadi ketentuan bagi Allah. Jadi kisah ni dengan pengangkatan Musa sebagai anak angkat mereka, pasti confirm akan terjadi perseteruan dan permusuhan antara Musa dengan Fir'aun dan akan menimpakan kesedihan kepada Fir'aun. Sebab tu ada satu kisah zaman cicit Sayyidina Umar, pemerintahan Bani Umayyah. Siapa zaman Bani Umayyah khalifah yang paling hebat? Khalifah yang zaman dia tu tak bergaduh kambing dengan serigala. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pernah tulis surat, dia hantar kepada satu kelompok yang berpegang dengan pegangan Qadariyah. Pegangan Qadariyah. Qadariyah ni dianggap macam mana? Tauhid dia. Qadariyah. Dia selalu jadi pening Qadariyah dengan Jabariyah. Satu Jabariyah, satu Qadariyah. Dua-dua ni dikategorikan sebagai sesat. Kita selalu berbicara kalau ilmu tauhid mesti akan naik pandangan Jabariyah, naik pandangan Qadariyah. Lalu dalam surat tu, untuk lawan, untuk tepih dakwaan dan sangkalan kumpulan Qadariyah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz selaku khalifah, dia waktu tulis ayat tadilah. Ayat faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Maksud di sini, apa yang telah ditentukan dan dikodarkan oleh Allah, confirm benda tu akan jadi. Sebab geng Qadariyah menganggap, dia kata kalau, perkataan kalau ni, dia kata kalau Allah berkehendak, pasti Fir'aun ni boleh jadi pengikut setia dan pendukung kuat kepada Musa. Sebab dia guna kalau tu. Kalau Allah nak, dia boleh tukar Fir'aun jadi pendukung kuat, Fir'aun jadi pengikut setia kepada Nabi Musa. Saya nak sebut, bila kita guna perkataan kalau, kalau benda ni boleh dijual di kedai, berapa harga pun, sekilo, siapa pun nak beli, betul tak? Kita selalu beli tembikai, beli jambu, beli timun. Kalau ada jual buah kalau, kalau kata berapa buah kalau sekilo? 20 ribu. Semua orang akan beli. Sebab apa? Bila kata kalau, semua dia boleh pakai. Kita ambil sikit, kalau aku lagu ni, semua boleh pakai. Kalau, 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 kalau. Dia tak ada dah kalau, kalau. Memang liyakuna tu, memang dia tegas dah. Itulah yang Allah kehendaki, pasti itu yang akan terjadi. Memang flow dia akan pi kepada permusuhan dan kesedihan bagi Fir'aun. Tetapi disebut juga, وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ. Berkatalah perempuan, isteri Fir'aun, merujuk kepada Asiyah binti Muzahim. قُرَّةُ عَيْنٍ لِي. Mudah-mudahan dia akan menjadi penyejuk mata hati bagi aku, walaka dan kamu. Dalam tafsir Ibn Qasir disebut, Fir'aun kata, untuk penyejuk hati bagi kamu mungkin ya, tapi tidak bagi aku. Fir'aun tolak awal-awal lagi. Dan ini berbaloi dengan ungkapan dia, sebab dia menerima hidayah dan petunjuk melalui Nabi Musa. Dan Fir'aun sebenarnya menjadi seperti ayat sebelumnya, aduwan wa hazana. Dia menjadi musuh bagi Nabi Musa dan dia menjadi kesedihan bagi Fir'aun. Tapi yang jadi qurratu ain betul-betul ialah Asiyah. Kerana dia banyak melindungi, dia banyak cover, dia banyak benteng, dia banyak protect Nabi Allah Musa sebagai anak angkat yang dia sayangi. Dan dia beriman dengan apa yang dia bawa dan diajarkan oleh Nabi Musa, sehingga dia sendiri pun dihukum oleh Fir'aun.
Dan apa yang Allah janjikan untuk dia? Sebuah rumah, sebuah mahligai di syurga. Dia antara empat wanita paling ternama kan, selain daripada siapa? Maryam. Dia lagi Fatimah, seorang lagi Khadijah. Semua ni adalah wanita-wanita yang hebat. Walaupun ada empat nama, tapi satu-satunya surah Quran siapa? Maryam saja. Surah Khadijah tak ada, surah Fatimah tak ada, surah Asiyah pun tak ada. Walaupun demikian, mereka dah diberi kedudukan yang bersesuaian dengan amalan-amalan mereka, pengabdian mereka kepada Allah. Bagi diri kita sendiri, kita tak tahu lagi. Saya tak tahu ke mana lagi, tuan-tuan tak tahu ke mana lagi, tapi mudah-mudahan berbekalkan keimanan, kepercayaan dan akidah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agama ini, mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan bimbingan dan petunjuk serta hidayahnya kepada kita. Ay, letih dah ni. Tapi saya janji dah dengan siapa tadi? Dia kata malam esok sekali lagi ustaz. Kita sambung malam esok pula lah. InsyaAllah ada lagi malam esok. Malam esok kita sambung lagi insyaAllah. Tapi mungkin kita tak sambung ni, kita akan sambung pada konteks yang lain. Sebab Nabi Musa ni Allah sebut paling banyak 136 kali dalam Quran. Melebihi Quran turun pada Nabi Muhammad. Quran turun pada Nabi Muhammad, tapi Allah cerita Nabi Musa 136 kali. Dia paling banyak sekali. Dalam surah Baqarah tak berhentilah Bani Israel dengan Nabi Musa. Lepas tu di surah-surah yang lain memang belum. Dalam surah Maryam pun ada Nabi Musa, dalam surah Al-Qasas ada Nabi Musa, dalam surah Taha lagilah Nabi Musa bercakap dengan Allah di atas bukit Tursina. InsyaAllah kita akan cari kisah-kisah yang bersesuaian dan berpadanan untuk kita bawa. Ataupun ada tajuk lain, wallahualam. Tuan-tuan nak tajuk lain ke nak sambung kisah Nabi Musa? Tajuk lain? Orang nak sambung, kita sambung. Okey, insya-Allah kita berhenti dulu di sini. Memandangkan depo semayang habis berapa? Sebelah lagi. Oh, kita lambat lagi pada depo lah. Okey, tak apalah insya-Allah. Apapun kebaikan itu datang daripada Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa memperbaharukan keimanan dan amalan kita kepada Allah serta ketaatan kepadanya, dan mempermudahkan segala urusan kita ke arah pengabdian, ketaatan dan ubudiah kepadanya insya-Allah. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang daripada kita sendiri selaku hamba-hamba Allah yang lemah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر